pacar. Iya, apaan sih, jorok banget. Emang cuman Angel yang bisa ngantin aku. Aku pengen ketemuan sama lo, aku berdua aja. Ini katanya serius. Sebelum makan itu. Pasti Fadil punya rencana baru nih sama Tante Putri. Cuman Angel yang bisa ngantin posisi aku di hati Kak Dennis. Aku harus menyatukan mereka sebelum. Dan di sini terlihat yang sisi-sisinya sekarang berusaha untuk menyatukan Angel dan juga Dennis. Dan kira-kira apakah nanti usaha Sakinah ini akan berhasil? Dan kira-kira bagaimanakah jika Dennis tahu apa yang dilakukan oleh Sakinah? Penasaran ya dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada Selasa 27 Juni 2023 hari ini. Dan sepertinya akan semakin seru ya, di mana kita melihat bagaimana Sakinah berusaha untuk menyatukan Angel dan juga Dennis. Ya, tentunya semua ini karena penyakit yang dideritanya sudah terlalu parah. Dan di sini juga terlihat Angel yang mendatangi dokter yang merawat Sakinah. Nah, tentunya kalian pasti makin penasaran ya. Simak terus bersama Gugu Jobang.